Oke guys, saya mulakan dengan jarum nih. Oke, benang, ini benang nona. Oke, yang ada kalau bulu-bulu tu. Oke. Okay, kita mulakan dengan tali air. Okay, kita start dari ini. Kita untuk permulaan, so kita start 5 tali air. 2, 3, 4, 5. Okay, terus kita masuk ke dalam lubang yang pertama ni. Kita akan buat, masukkan, terus buat single crochet. Kemudian 3 tali air. 2, 3. Okey, buat lagi. Kita akan buat 2 kali belit double triple crochet. Okay, triple crochet. 2 kali kita belit dekat benang. 1, 2, 3. Okay, kita buat lagi 3 tali air. Kemudian yang kita buat 2 kali belit, ini triple crochet. 2 kali belit dekat jarum. Kemudian kita masuk dalam lubang yang sama. Okay, kita ambil benang dan kita akan keluar. Keluar kali pertama, keluar lagi kedua dan yang terakhir. Okey, kita dah dapat 1, 2, 3. Okey, yang kemudian kita buat tali air lagi 3, 1, 2, 3. Okey, yang ni kita buat 3 kali kita belit. 1, 2, 3. Nampak tak? 3 kali kita belit guys. Ini triple double crochet namanya. Okey, 3 kali kita belit. So, masuk ke dalam lubang yang sama. Ambil benang. Okey, keluarkan. 1, 2, 2 ni. Kita akan keluar. 3, okey, 2 lagi. 4. Nampak tak guys? Okey. So, sama juga kita akan buat 3 tali air. Okay, ni adalah tengah-tengah dia. So, kita akan buat benda yang sama ni. 2 triple crochet. Baru single, double crochet. Baru tali air. Okay. Faham tak? Okay, kita buat triple crochet. 2 kali kita belit. So, masuk ke dalam lubang yang sama. Ambil. Okay, keluarkan. 2 ni kita akan keluarkan juga. Okay, 2 lagi kita akan keluarkan. Okey, nampak tak? So, buat lagi 3 triple. Okey, buat benda yang sama juga. 1, 2. 2 double crochet. Dah masuk ke dalam lubang ni. Okey, keluarkan. Keluarkan. Dan ambil benang, keluarkan. So, satu lagi kita akan selarikan guys. Ini tengah-tengah. Sorry, ini tengah-tengah. Ini tengah-tengah ni. Sorry, 2, 1 lagi. Kita ambil 1, 2, 3 dan double crochet. Masuk ke dalam lubang yang sama. Nampak tak guys? Dan kita akan buat tali air 4, 2, 3, 4. Ini masuk ke dalam lubang yang sama. Di sini kita akan matikan stitch. Jadi akan bentuk macam ni. So, langkah seterusnya, naikkan satu tali air. Okey, masuk ke dalam lubang ni. Nampak tak? Masuk dalam lubang ni, kita akan buat stitch. Okey, kita dah stitch tadi. Kita naikkan satu tali air. Kita buat satu tali air. Okay, nampak tak bentuk ni guys? Masuk ke dalam lubang ni.
kita ambil benang, kita slip stitch. Kemudian kita ambil satu tali air, okay, masuk ke dalam lubang yang sama. Kita akan buat kaut benang dan keluar terus. Okay, satu tali air, masuk lubang, ambil benang, keluar terus. Nampak tak? Okay, satu tali air dalam lubang seterusnya ni, buat cara yang sama juga. Ambil benang, keluar terus. Ni. Okay, kemudian satu tali air. Okay, sama je. Kita buat tiga kali. Okay guys, kalau yang tak dapat tu, korang boleh tengok balik cara saya buat ni. Saya harap video ni membantu. Okay, kita buat je setiap celah ni. Okay, cara yang sama. Setelah kita slip stitch, kita tambahkan satu tali air. Okay, masuk lagi slip stitch, satu tali air. Okay, kedua, okay, slip stitch, satu tali air. Okay, yang ketiga, slip stitch, okay, satu tali air. Nampak tak guys? Okay, kemudian dalam lubang ni, yang ni tadi tengah-tengah tau, kita perasan dia tengah-tengah sebab sama. Ha, yang ni tengah-tengah. So, buat cara yang sama. Slip stitch, satu tali air. Okay, slip stitch lagi, satu tali air. Dan slip stitch lagi, satu tali air. Okay, sekarang kita dah sampai tengah-tengah. So, setelah kita buat satu tali air, kita tambah dua lagi tali air. Okay, kemudian kita masukkan ke dalam lubang ni. Buat slip stitch dan satu tali air. Nampak tak? Okay, sama je cara dia, slip stitch, satu tali air. Kita buat cara yang sama ni sampai habis lubang ni. Okay, kita dah sampai hujung. So kita akan masuk ke lubang tali air tadi, kita slip stitch. Okay, nampak tak? Kita dah dapat satu daun. Okay, kemudian daun yang seterusnya, kita buat tali air. Kita akan buat dalam 15 tali air. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Kemudian lubang yang ke 15 ni, kita tambah lagi tali air 5. 2, 3, 4, 5. Okey, lubang ke 15 tadi kita dah tahan, dah tanda dengan jari ni. So kita akan buat double crochet, masuk dahulu ke dalam lubang tali air yang ke 15 ni. Okay, kita buat double crochet. Sama je cara, kita ambil buat 3 tali air, kemudian triple crochet. Kemudian 3 tali air lagi. Okey, dan triple crochet lagi. Pastikan tali air ni sebelah kanan, tangan kiri korang. Kalau tak, nanti dia akan berbelit. Okey, setelah kita buat triple crochet, tambah lagi 3 tali air. So, kita akan buat triple double crochet. 3 kali kita belit di jarum benang. 4, masuk ke dalam lubang yang sama
Dan kita akan buat triple crochet. 1, 2, kita keluarkan 2 lembar, 2 helai benang. 2 dan 3. Okey, nampak tak? So, buat cara yang sama sebelah. 1, 2, 3 tali air. Maknanya yang triple crochet ni, triple double crochet ni adalah bahagian tengah-tengah ni. Okey. Setelah 3 tali air, so kita buat triple crochet, masuk ke dalam lubang yang sama. Pastikan benang ni tadi ke belakang tau. Okey, nampak tak? Dia dah ke belakang. So, masuk ke dalam lubang yang sama. Kita buat cara yang sama. Okey, nampak tak? So, lagi 3 tali air, triple crochet lagi. Dan 3 tali air lagi. Yang ini double crochet. Dan 5 tali air. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, masuk pada lubang yang sama. Dan kita akan slip stitch. Nampak tak guys? Tak nampak tak? Okey. Buat cara yang sama. Kita akan buat 1 tali air. Okey, setiap lubang ni kita masuk, buat slip stitch 1 tali air. Okey, slip stitch 1 tali air. Okey. Sampai kita jumpa di hujung ni, sama je cara kita buat yang ni tadi. Okey, yang macam ni tadi. Untuk ni. Okey, saya dah buat sampai akhir ni, nampak tak? Okey, yang terakhir ni kita nak matikan, masuk je ke dalam lubang tali air yang kita buat tadi. Yang mula-mula kita buat untuk bahagian tepi dia ni. Okey, kita dah dapat 2 helai daun ni. Okey, kalau korang nak rapatkan daun antara daun 1 dan kedua ni, korang kena pendekkan tali air ni. Tadi saya buat 15. So, korang ambil 10 je. Okey, cara dia sama je. Cara nak buat daun ni. Kalau korang nak banyak lagi daun, korang tambahlah juga tali air naik ke atas. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Korang buat 10 je, so dia pendek, dia tak panjang sangat, dia macam ni. Ok, jarak daun 1, kedua dan ketiga kalau korang buat 10 tali air. Ok, cara dia sama je, cuma kita nak panjangkan dan pendekkan antara jarak benang, antara daun 1 dan daun 2. Ok guys, yang ni saya buat 2 dah helai daun je. Sampai 10 ni tali air saya dah boleh potong. Okay, kita potong, boleh potong panjang sikit sebab nanti kita akan jahit di dalam pasu dia. Okey, saya dah buat contoh 1. Korang bolehlah buat banyak biar agar dia banyak lagi jatuh ke bawah pasu tu. Okey, buat tak? 2, saya dah adalah buat beberapa. Okey, tinggal nak sekarang kita tinggal nak buat pasu. Dan kita akan jahit di dalam pasu tersebut. Okay guys, saya rasa sampai di sini saja saya tunjuk tadi. Kalau yang korang masih tak dapat cara buat, korang boleh tengok balik video ni. Okay, boleh start balik tengok. Okay, yang belum subscribe tu, korang bolehlah subscribe. Jangan join apa tu guys, korang kena tekan subscribe je. Subscribe, like, share. Okay. Tapi kena aktifkan loceng untuk notification korang nanti. Okay. Fungsi notification tu nanti bila saya buat video, korang akan dapat notification tu terawal. Okay. Bolehlah menonton video saya jadi orang yang pertama. Okay guys. Okay, sampai di sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye.